Oke, Bapak namanya siapa? Andri Pengemanan. Tinggal di? Di Kelurahan Kendeki. Kecamatan? Kecamatan Matuari. Kota? Kota Gitu. Sulawesi Utara? Iya. Oke, untuk Pilpres dipilih nomor berapa? Pilah, 1. Alasan kenapa pilih Jokowi? Kalau Jokowi dia memang sudah terbukti. Kerjanya, kenyataannya. Sosok kepribadian Jokowi yang meraya, presiden yang memang berhasil. Presiden yang sukses ya, memimpin negara. Terus harapan ke depan, terpilih lagi untuk kedua periode apa tuh? Tentu saja program-program yang sudah ada dilanjutkan, kemudian lebih pro ke rakyat kecil. Bukannya dia udah pro rakyat? Lebih. Lebih lagi. Oke. Oke, kalau begitu puas sama kinerja Jokowi? Sangat puas. Oke, kalau begitu Bapak Andri, terima kasih. Oke. Terang angkat satu dulu. Terang katakan Jokowi, jempol mantap. Oke, Bapak namanya siapa? Semi. Semi apa? Kahoko. Tinggal di mana? Kendeki. Kecamatan Matuari ya. Kota Bitung, Sulawesi Utara. Pilih nomor berapa nih presiden? Ya, nomor 1 lah. Siapa namanya? Jokowi. Kenapa pilih Jokowi? Programnya bagus. Terus? Aduh, orangnya baik. Orangnya baik, terus? Ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Oke, terus harapan ke depan kalau terpilih lagi untuk kedua periode apa tuh harapan? Mudah-mudahan harapan saya program lebih baik, lebih kena sasaran. Ya itulah. Oke, kalau begitu Bapak kita salaman dulu, terus kita angkat nomor 1, katakan Jokowi jempol. Jokowi mantap. Siapa? Pemilih apa? Pemilih. Oke. Alamatnya di mana? Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Oke. Untuk Pilpres pilih nomor berapa? Siapa nomor 1? Jokowi. Oke. Alasan pilih Jokowi kenapa tuh? Yang terbaik. Oke, yang terbaik ya. Dari yang ada. Dari adanya yang terbaik. Terus harapan ke depan boleh jadi untuk periode yang kedua apa harapan ke depan? Satu lagi, ada lagi mungkin yang lain? Oke, kalau begitu terima kasih. Nggak apa-apa, terima kasih. Kita angkat satu dulu, katakan Jokowi mantap. Jokowi mantap.